warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Teman-teman, kali ini kita mau ngajakin teman-teman off-road virtual ya. Ini kita lagi ada di Puncak. Lokasinya itu ada di Gunung Mas Puncak. Oh, mungkin semua udah pada tahu ya destinasi wisata ini. Dan ini ada wahana yang lagi hits di Gunung Mas, itu adalah off-road. Ada juga ATV, sewa skuter, sewa sepeda listrik. Tapi ini sekarang kita mau nyobain off-roadnya ya. Ini sekarang masih jam 7 pagi dan ini Puncak masih lumayan lengang dan cuacanya ini alhamdulillah beruntung banget cerah. Jadi ini tips juga buat teman-teman yang gak mau kejebak dengan kemacetan Puncak. Jadi jam 7 pagi itu udah harus sampai sini. Teman-teman misal bisa diperhitungkan kan perjalanan menuju Puncak tuh berapa jam. Pokoknya jam 7 tuh harus sudah nyampe sini kalau mau gak kejebak macet ya. Oke, ini kita udah sampai di gerbang agrowisata Gunung Mas Puncak. Teman-teman yang dari luar kota juga di Gunung Mas ini ada penginapan Bobo Cabin ya. Ini lumayan baru sih, tapi peminatnya udah sangat banyak. Untuk range harga itu kalau nggak salah saya cek di Traveloka itu sekitar 700 ribuan ya. Di gerbang ini kita bayar ya HTM-nya Rp20.000 per orangnya. Untuk wahana off-road, kita bayarnya nggak di gerbang yang tadi ya, tapi kita bayarnya di kantor dari agrowisata Gunung Mas ini. Lokasi kantornya nggak terlalu jauh dari pintu gerbang, jadi patokannya setelah melewati pos satpam, ini kita belok ke kanan. Nah, buat teman-teman yang mau camping, yang mau wahana off-road, sewa skuter, sewa sepeda listrik, nih tempatnya di sini ya. Untuk harganya yaitu kalau untuk sewa ATV itu harganya Rp200.000 kalau weekdays. Kalau weekend itu Rp250.000. Nah, kalau untuk yang skuter ini harga sewanya dihitungnya per 15 menit ya. Kalau misalkan lebih dari 15 menit, nah itu ada kayak tambahan biayanya lagi. Ini adalah peta lokasinya dari kawasan wisata Gunung Mas. Dan ini tuh luas banget, memang ada camping ground, ada penginapan, ada wisma, ada area berkuda juga. Dan ini adalah wahana-wahana yang bisa kita cobain kalau berkunjung ke agrowisata Gunung Mas. Untuk harga sewa mobil off-road ini, si Komodo ini adalah Rp400.000. Untuk yang short track itu jaraknya 6 km dan ada juga yang long track itu jaraknya 8 km. Dan ini muat untuk sampai 4 orang dewasa, jadi 2 duduk di depan, sisanya bisa di atas atau berdiri di belakang ya. Ini yang bawa mobilnya kita sendiri ya, jadi insya Allah aman. Dan ini mobilnya Matic, ini pakai mobil Komodo asli buatan Indonesia. Dan ini kita didampingin sama guide-nya, jadi nggak usah khawatir takut nyasar ya. Trek yang kita laluin ini memang khusus untuk dilewatin mobil Komodo ini. Jadi ini kita berbeda ya dari jalur mobil-mobil pribadi yang datang ke sini. Oke, ini kita mulai goyang-goyang, berguncang, jalanannya berbatu gede-gede kayak gini ya. Tapi ini bukan musim hujan, jadi nggak becek. Oke, teman-teman, pokoknya jangan di skip-skip, ikutin terus video kita sampai akhir. Bakal kita infoin track-nya se-ekstrim apa dan view-nya secakap apa nih. Untuk track ini kita ambil yang short ya, jadi infonya sih sekitar 45 menit perjalanannya. Oke, teman-teman, oh ya, belum buat yang belum subscribe, boleh dong di-subscribe dulu. Oh, itu ya.
Ini nggak beberapa lama, guide-nya meminta kita untuk parkir dulu di sini karena ternyata pas dilihat, masya Allah, ini view-nya 180 derajat, cakep banget view pegunungan. Nah, di sini kita mau foto-foto dulu. Nah, ini juga fasilitas yang didapat ketika kita mencoba wahana off-road ini. Jadi ada fasilitas dokumentasi ya. Tapi kalau untuk device-nya sih dari kita sendiri. Nah, di sini teman-teman puas-puasin deh tuh foto-foto, karena dan di sini juga emang mumpung lagi cerah banget sih, jadi view gunungnya kelihatan sangat jelas. Beres dokumentasi ini, kita lanjutin lagi perjalanannya. Nah, ini pemandunya perhatian banget gitu, kalau misalnya kita agak ketinggalan sedikit pasti ditungguin. Nah, ini kita juga diminta berhenti dulu. Ternyata di depan tuh ada spot air. Nah, ini kita diminta lagi device-nya kita untuk dokumentasi. Jadi, benar-benar full service sih kalau menurut saya. Jadi, nggak diminta, mas-mas berhenti dulu gitu, misal mau foto. Enggak, tapi karena memang mereka yang ngarahin spot-spot mana aja yang cakep gitu buat didokumentasiin. Nanti mereka sendiri yang meminta kita berhenti gitu. Contohnya ini, di depan ada spot air. Nah, ini kita gantian dulu ya sama yang di depan kalau jaraknya udah agak jauh, dan ini kita baru maju. Nah, teman-teman, kalau ke sini juga jangan lupa bawa baju ganti karena ini basahnya tuh masuk sampai ke dalam sepatu dan juga celana tuh udah pasti kotor banget basah. Teman-teman, ini seru banget sih, teman-teman kalau yang ke puncak bosen gitu ya, cuma ke warpat atau ke taman safari gitu, wajib banget cobain ini, seru. Ini kita lihat udah mulai masuk-masuk ke hutannya dan view pegunungannya itu kelihatan sangat jelas. Nah, ini sepanjang perjalanan ini wangi teh itu bikin tenang banget. Nah, ini mesti hati-hati ya kalau yang di belokan itu, kadang kayak kalau menurut saya mobilnya jadi kayak agak-agak miring gitu, terutama yang di atas sih mesti pegangan banget. Ini adalah spot pemberhentian yang kedua dan masya Allah banget teman-teman, ini cerah dan lihat ini lebih bagus daripada spot yang pertama kalau menurut saya. Dan di sini wajib teman-teman bikin dokumentasi, video, foto gitu ya sepuasnya. Lihat ini cakep banget.
Nah, ini tadi kita ngelewatin kawasan T-Bridge. Ini ada lapangan parkir juga, ada tempat oleh-oleh di sini. Jadi kita tuh bener-bener ngider gitu ya, muterin ini, ngelewatin spot-spot wisata lainnya. Dan sekarang ini kita mau ngelewatin trek berkuda, dan ini kita nunggu mau dibukain gerbangnya dulu. Teman-teman, asli ini seru banget, treknya juga nggak terlalu ekstrim, jadi aman buat bawa anak kecil. Kita juga bertiga sama anak saya yang usia 8 tahun dan dia duduk di atas, dia minta duduk di atas dan itu aman. Ini kita kayaknya udah mulai deket-deket finish. Ini soalnya udah mulai kelihatan kita tinggal, ini lap terakhir lah gitu ya. Teman-teman, ini walaupun saya pilih yang short track, tapi menurut saya ini lumayan panjang kok treknya. Ini sekitar 1 jam lah ada kita muter-muter. Dan ini hasilnya pada kotor, basah. Jadi teman-teman jangan lupa ya, wajib bawa baju ganti dan sepatu ganti. Nah, ini kita udah balik lagi ke tempat yang tadi pas kita start.
ini udah sampai. Seru banget teman-teman, kalau menurut saya ini wajib banget dicobain kalau ke puncak ya. Kapan lagi bisa offroad di puncak? Oke, teman-teman, mudah-mudahan informasi bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton video kita sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.